masih kenal teman dari mana-mana. Hah? Oh, ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, ya. Boleh, Kakak. Ayo. Pergilah kita. Jadi Kakak Nyong, kita punya teman yang pertama yang biasanya jual teh sate, Kakak Nyong tahu, dari Madura namanya Sule. Nah, jadi Kakak Nyong satu lagi namanya Alfa, dia orang asli sini, orang Jawa. Yang satu lagi ini yang terakhir namanya Andrew. Supaya ini Kak. Hah? Kita pergi ke atas aja ya. Apa di mana tuh? Ayo, kita pergi saja kita ya. Biar enak kita minum-minum. Kamar sih. Minum kopi. Kita aja cukup saat. Ayo, mari ya. Ayo. Cepat. Kamu diem aja, kamu sakit apa kok? Gak tahu kamu ini apa, aneh tuh kamu gak tahu. Aduh, baik-baik kamu mana? Hah? Apa? Kamu punya apa? Lihat ini, bro. Lihat. Ini apaan? Ini bukannya kartu. Daripada pakai ini, bisa mati. Lihat deh. Saya punya yang lebih besar lagi dari ini. Mana? Buat. Coba ambil. Saya mau lihat. Kenapa opo? Ini bisa campur sama ini kopi. Iki opo ra iso iki? Hah? Lihat sana tuh. Apaan itu, Bro? Apaan itu, ha? Apa? Oke, coba. Kenapa? Umur 19, kenalnya itu dari teman-teman. Saya pakai narkoba itu ya tahun 98. Tiap hari saya pakai 0,5 gram atau saya suntik. Pertamanya ada teman saya yang pakai narkoba. Terus saya penasaran narkoba itu rasanya seperti apa. Jadi saya beli sendiri ganja, atau sabu, kokain. Kenalnya itu dari teman-teman, terus ditawarin ganja itu sehari bisa 8 lintin, 7 lintin kayak halusinasi gitu, kacau pikiran pokoknya itu mati-mati apa semua orang itu masuk rumah sakit RSJ, rumah sakit jiwa diperiksa darahnya, urinnya
ini apa semua itu memang masing-masing dari saya ditanya orang tua suruh masuk ke rehabilitasi Dulos, dijemput sama pihak Dulos, borgol di rantai itu sama. Pertama masuk di borgol sangat cuma tenangan, isolasi. Saya udah seminggu baru pindah ke kamar. Kepingin sampai mimpi di bawah sadar masih pingin gitu, tapi saya udah nggak mau gitu. Saya juga keluar dari merokok gitu. Di sini lebih banyak terapi rohani. Bekerja, berusaha, berkeluarga. Saya berdoa biar dijemput sama orang tua dalam waktu dekat ini. Kerja jualan jamur crispy, ada stand di Surabaya.